Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Bob! Bob! Apa ya serius? Hah? Nggak tahu, nggak ada kan dari tempat. Ini berapa kali penggilingan sampai jadi beras? Dua kali. Dua kali penggilingan ya? Sudah lama kerja di sini, Sur? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Berarti lulus sekolah, SMK, ya, langsung kerja di sini? Iya. 2 tahun kerja di sini, gimana? Betah nggak? Nyaman? Ya, nyaman ya, bantu-bantu orang tua. Iya, mau ya. Gimana lagi? Astagfirullahaladzim. Iya. Ini saya nggak meleset ini bata di sini, Pak, nih. Tuh. Ya, diomelin. Ya, maaf. Ya. Pakai kurukan, Pak, ya? Nah, ini buat nyangga ya, Pak? Iya, buat nyangga, Neng. Bambu bekas buat nyangga. Tapi ini dari kemarin, Pak, begini. Kalau banjir, tapi ini lagi ya, Pak? Nganyut ya? Yang nganyut lagi, lalu banjir. Tapi seadanya dah. Ini ada, Pak. Ada bambunya. Buat sementara nggak apa-apa deh, Pak. Itu udah pada gelembung-gelembung gitu. Sur, biasanya kalau habis giling, habis naruhin gabah di karung, ini ngapain lagi biasanya? Kita nganter-nganterin pesenan dulu, Pak. Nganter-nganterin pesenan iya, ini? Iya, ke tempat warga yang mesin beras. Ini udah jadi ya? Iya udah jadi, tinggal kirim aja ini. Tinggal kirim? Iya, tinggal kirim. Oh, jadi yang masa masuk ke sini? Iya. Empat karung dong, tolong diantri dong. Iya, Pak, ini mau dikirim. Oh gitu, empat karung. Iya, empat karung, Pak. Iya. Berarti langsung ngantri nih, Pak? Langsung ngantri. Oke, siap. Ya udah, ya di dua, aku dua deh kalau gitu. Bisa, Mas. Bisa, bisa. Hati-hati, Mas, ya. Iya, siap. Tunggu. Belum pamit. Bisa. Pak. Saya terima kasih banyak ya, Pak, ya. Iya, iya. Dan Dinzika meliput. Sekali lagi minta maaf, tadi ada yang tumpah. Mudah-mudahan sukses, Bapak, ya. Amin. Lancar gilingannya, saya bantuin hari dulu ngangkat ini ya. Buat kasih ke warga. Ya. Ya. Iya, Pak, ini anginnya juga makin kenceng nih, Pak. Ya. Di yang benar, Pak. Udah cukup belum? Belum. Ini dorong dikit, dorong dikit. Nah, itu tuh yang atasnya, Pak. Tangga di atasnya kali. Nah, atasnya. Dorong dikit. Eh, Pak. Ya, Pak. Oh, Pak! Oh! Astagfirullahaladzim! Istri saya mana, istri saya? Eh, Ibu, di mana, Ibu? Istri saya. Ibu! Istri aduh, Bapak! Ibu, di mana Ibu? Aduh, kenapa Kang? Pencarian tadi nggak ada. Kenapa? Ono rumah lu kubu anuan deh. Rubuh. Hah? Rumahnya rubuh. Rumahnya di? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Rumahnya rubuh.
tahu. Nggak tahu, nggak ada kan tadi di tempat. Neng, ibu Neng. Nggak tahu ya, Di. Oh, di ganjel bambu, rubuh. Nggak tahu, kemana. Nggak ada yang lihat ibunya. Ibu Neng. Tim, teman-teman nggak ada yang lihat. Tadi pas udah keluar juga nggak ada ibu, kan? Kita sekarang kita mau mengucap alhamdulillah, tapi juga keadaan rumahnya begini, jadi gimana ya, Bob? Mengapa tadi ibu di luar rumah mau ke kebun kagak ngomong-ngomong? Ke kebun pun kemana? Gini-gini juga gak ada yang lihat ibu. Nanti. Tapi yaudah sekarang syukur alhamdulillah, ternyata ibu gak kenapa-napa. Cuma nih sekarang keadaan rumahnya gimana ya, Bob? Rumahnya ya? Oke, sebetulnya Pak, tanpa perlu ada kejadian seperti ini kita nggak menduga ya. Iya. Memang kami dari komunitas sosial rencananya setelah saya dari tempat kerjanya Suryadi, kita memang mau kasih bantuan sama keluarga Bapak. Iya. Karena Bapak sudah menjadi inspirasi buat semua orang yang menonton video ini bahwa memang hidup itu penuh dengan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat rumah Anda akan dibedah dari MSCDC. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun ada musibah, ternyata ya. ada rezeki yang terselubung yang terima kasih. Ini tidak lepas dari doa semua ibu, bapak, kerja keras semuanya. Mudah-mudahan ini jadi titik balik dari kesejahteraan keluarga bapak ya. Karena mengingat waktu sudah semakin sore, saya mau siapin pasukan kamera dulu ya. Iya, iya. Ya, sampai sini ya, Pak. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masing-masing. Oke. Okay. Siap. Baiklah, pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Dengarkan instruksi saya baik-baik. Rumah target kita itu rumah Bapak Onin. Ini sudah rubuh sebelum waktunya penarikan. Maka dari itu instruksi saya kepada kalian adalah tolong kalian bersihkan puing-puingnya. Kalau masih ada barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan, seperti surat-surat berharga ataupun apapun itu yang berharga, silakan diselamatkan. Kalau tidak, dikumpulkan barangnya, nanti kita angkut pakai pick up. Pasukan. Siap. Selamat bekerja. Silakan, buat lo semuanya. Ya.